Dan kemudiannya, kita perlu ada niat. Macam juga kita niat puasa, niat sembahyang, ya ada niat. Bekerja juga, kita perlu ada niat untuk bekerja niat. Itu. Awak tulis niat. Apa daripada tadi saya perhati, awak tulis. Maksudnya saya nak tengok. Awak tengok apa tulis? Ini apa? Takut orang tak faham. Ha? Ini gambar orang? Ha? Kenapa awak tak lukis gambar mambang? Kita ya? Kena positif. Baik, awak jangan main-main. Tulis apa yang saya cakap. Baik, seterusnya.